Jadi Nyonya Bos Tambang Batubara dan Perusahaan Konstruksi, Putri Isnari tak segan terjun langsung temani Haji Abdul Aziz sang suami ke area tambang hingga sempat lakukan ini. Ibu Haja lagi cek-cek batu koralnya. Mantapnya, batu koral siap jual ya. Pasca sah dinikahi anak konglomerat pengusaha tambang, Haji Abdul Aziz, kehidupan Putri Isnari yang diketahui anak tukang becak tersebut kini berubah drastis. Sang suami memiliki kekayaan fantastis, kehidupan Putri Isnari pun kini pastinya bergelimang harta. Menjadi pengantin baru, Putri pun tampak begitu bucin kepada sang suami. Jadi Nyonya Bos, Putri pun tampak temani Haji Abdul Aziz langsung ke tambang batubara. Dalam beberapa momen tampak keduanya melihat-lihat lokasi tambang, mereka pun begitu kompak memakai seragam berwarna orange. Juga terlihat beberapa pekerja tambang di lokasi. Sebagai pengantin baru, keduanya juga tampak begitu mesra, bikin para pekerja iri dibuatnya. Tak hanya ke tambang batubara, Putri juga diduga ikut mengecek di perusahaan konstruksi milik sang suami PT Dondang Jaya. Tampak di momen berikut, Putri bersama sang sahabat Rani Dea. Dari kejauhan, Rani mengabadikan momen Putri yang tengah mengecek batu koral. Rani juga menyebut jika batu-batu tersebut siap untuk dijual. Tampak Putri berada di atas tumpukan batu koral, bahkan ia juga tampak bermain di sana meski panas terik. Ibu Haja lagi cek-cek batu koralnya. Mantapnya, batu koral siap jual ya. Putri. Di sisi lain, meski sama-sama masih berusia muda, namun sang pengantin baru rupanya tak tunda soal momongan. Keduanya bahkan tak sabar segera mendengar tangisan bayi di rumah mereka. Apalagi yang ditunggu, sudah memiliki rumah sendiri, pekerjaan mentereng, keluarga yang support, momongan pun akan segera hadir. Baby. Sudah jadi istri pengusaha, siapa sangka Putri Isnari meminta satu permintaan kepada suaminya. Putri mengaku permintaan tersebut merupakan hobinya sejak lama sebelum menikah dengan Abdul Aziz. Rupanya Putri Isnari meminta agar sang suami tak melarangnya bernyanyi dan ia ingin aktif menjadi seorang penyanyi. Di hadapan para tamu undangan dan para petinggi TV, Haji Abdul Aziz mengaku tak melarang istrinya bernyanyi meski sudah menikah. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Selamat atas pernikahan Kak Putri dan Bang Haji Abdul Aziz. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Ikut bahagia. Selamat ya, berkenan ya. Terima kasih. Oh, tiba-tiba.